baru sampai ni ada satu site dekat sebelah highway dia bambu ni. Operator tak ada. Jadi kemungkinan aku kena bawa ke sini. Yalah turun dekat tu pergi dekat sana. Betul kemungkinan. Tadi aku dah cakap operator mana kan. Sebab apa? Aku kuasa. Kalau semua aku nak buat, koyaklah macam ni. Malam adalah aku duduk baca komen kan. Dia komen apa lah. Aku sebenarnya benda-benda opini aku tak mahu nak ambil pot. Pasal ada satu video macam kalau kita dah minta tolong kat orang orang tu tolong kita. Lepas tu lori kita rosak, orang tu tolak. Lepas tu dia pesan kat orang lain jangan tolong. Kau agak-agak lah nak komen macam tu. Ni bukan kerja aku tau. Ni kalau setakat turun mesin ni bukan kata eskavator. Keren pun aku bawa turun kan. Bukan kerja aku ni. Tambah-tambah lagi bulan puasa. Tadi aku dah cakap takkan semua benda aku nak buat. Aku kuasa hari ni. Lepas ni, lepas turun ni, aku ada satu perjalanan yang jauh. Ya. Jadinya fikir sikit lah. Kita masing-masing ada tanggungjawab. Jangan semua nak serahkan atas apa, pemandu lori untuk buat kerja-kerja macam ni. Ya. Lagi satu, mana-mana operator mesin korang kalau naik kan, kadang-kadang aku tengok korang terkial-kial nak naik. Nak tengok center tu, tengok kat situ. Kau tengok JC setengah tu. Lepas tu kau tengok sebelah kiri, sebelah kanan lebih kurang sama banyak. Maknanya okey lah tu kan. Janganlah ada sampai yang terjatuh daripada lori. Lepas tu lagi satu, daripada lori pun satu hal juga. Lapik lah getah. Ya. Supaya dia tak tergelincir. Tak kira lah mesin kecil ke, mesin besar ke kan. Yalah aku nak buat kerja aku dulu. Kalau layan komen yang tak apa-apa nak cerdik ni, tak mendatangkan hasil. Bagi aku tak mendatangkan hasil. Dia kira dia je. Jangan ingat bila kau dah tolong orang, kau suka-suka nak rosakkan orang. Ni kalau aku suka-suka nak jatuhkan mesin ni boleh je. Tapi aku bukan, hati aku tak berapa busuk lah macam tu kan. Macam mana pun aku akan buat jugalah. Sebab kalau aku tunggu pun bukan dapat apa. Tak dapat apa tau tak. Cuma kau fikir sendirilah kan. Ini kerja siapa? Tanggungjawab siapa? Lagi satu, bila turunkan mesin ataupun naikkan, masa dia terjungkit, dia dekat sini dia akan terjungkit tu sebab dia ada kawasan tinggi rendah. Aku nasihatkan turunkan tangan. Aku bukan operator mesin, tapi aku tengok ini apa yang aku buat, turunkan tangan. Bagi dia kena tanah supaya dia ada support, dia tak goyang. Okey. Dia dah stabil. Baru angkat sikit. Tadi dia bergelongsor terus. Kan? Buat mesin ni kena kreatif. Tak boleh asal toke suhu kan. Kau kena fikirkan keselamatan kau nombor satu. Ya, dan keselamatan orang lain. Kalau tak kreatif, banyak masalah akan berlaku. Sekarang nak turunkan itu minyak 4 tong. Nak bawa turun tu, aduh. Nak tanah terpaksa jugalah. Hari tu bawa naik, ni sekarang nak bawa turun. Tengok, tadi bila aku tanya, seorang pun tak tahu bawa. Bila aku dah golekkan tong drum masuk dalam baket, turun reti pula bawa. Sebenarnya, dia orang ni, dia takut nak turunkan daripada lori ni. Terus terang aku cakap. Dia orang takut. Aku buka baru hari ni lah dengan mesin ni lah. Kan? Dah lama lah, tinggal lagi dah malas lah nak buat. Bila ada operator, tak apa. Dia kerja dia kan, kita tak payah usik. Tapi hari ni, korang tengok lah. Dia tahu je bawa. Mustahil lah tak tahu kan. Nak suruh aku turunkan barang ni sekali sebab nak buat projek longkang ni. Baik aku je kerja nak tanam longkang ni. Apa pun tak boleh lah. Jadinya aku nak pesan satu lah. Jangan kau ingat orang yang komen negatif tu. Bila kita dah tolong orang, kau boleh rosakkan barang dia. Kau jangan fikiran macam tu. Kau buang jauh-jauh fikiran yang tak buat baik tu. Ni aku tolong turunkan tadi. Tapi aku dah cakap tadi, aku rasa aku penat kan. Aku nak jalan jauh lagi lepas ni. Jadi aku tengok kalau aku tunggu pun tak guna juga. Lala aku bawa turun. Lepas bawa turun elok pula. Mamat ni dia tahu pula turun jamis, apa, kenali jamis ni.
Hei. Jadi benda-benda opini bukan baru dengan aku. Aku dah lama dah. Tinggal lagi aku malas nak buat konten sebelum ni. Sebab apa? Misal ada yang sentap. Asyik aku je nak jaga hati korang. Korang langsung tak mau nak jaga kerja korang. Macam mana? Ni bukan kerja aku ni. Tak? Jadi bila aku menegur tu, adalah sebab dia. Janganlah terlampau sentap sangatlah. Ni aku cakap ni pada yang suka sentap ni. Ya? Tak ada apa guna dia. Kau fikir positif. Jangan asyik nak fikir negatif. Ya? Ha. Ada terima. Ha, nampak tak? Ha? Tahu je bawa. Bukannya tak tahu. Eh. Settle dah kerja. Tak apalah. Hari ni buat-buat kerja-kerja amal bulan Ramadan. Lepas ni. Lepas ni. Oh, baik.